What? Huh? Oh my god. Yes, halo teman-teman semuanya. Wih, akhirnya paket yang saya tunggu-tunggu datang, guys ya. Ini adalah paket dari Pak Asahunggo nih, guys ya. Wih, gila, guys. Waduh, mantap ya. Ini saya belum buka ya paketnya apain, baru saya freezer saya 3 jam ya. Huh? 3 jam. Jadi ini enggak usah cincong-cincong lah ya. Langsung aja kita unboxing ya, guys. Let's go. Guys, ini ya. Langsung aja kita unboxing kita bersama-sama ya, guys ya. Jangan lupa ini di-like ya, di-like guys ya. Ini unboxing pertama paket misterius dari Papa Asa, guys. Wah. Buat paket misterius katanya ini dari apa namanya? Dari dunia bawah laut, weh. Bawah laut, guys. Ini, guys. Oh. Omega, apa ini? Omega X. Omega X tuh apa, guys? Omega X. Itu telur. Oke, guys, kita coba ya, lihat ya ini Omega X apa ini? Omega X. Telur ini ya. Dikirimi telur sama Bang. Dikirimi telur. Telur saya banyak nanti, guys ya. Telur kita nanti banyak. Saya sudah punya telur banyak di kulkas nih ya. Dikirimi telur lagi sama Papa Asa, guys ya. Ini telur apa ya? Apakah ini telur anu? Ayomi Farm. Diperkaya DHA EPA Omega. Oke, guys, kita coba lihat, guys. Awan telur, hati-hati mukanya ya. Jadi ya. Wes, ini guys, seperti ini. Wah. Enggak tahu ini apa ini. Ayomi. Seperti ini ya, guys ya. Wah. Ayomi. Packing-nya bagus ya. Kalian kok tahu nih, guys ya. Kalau pernah tahu Omega nih, guys ya. Oke. Kita coba buka ini, ada kayak anu di dalamnya. Seperti apa? Kertas-kertas gitu, guys ya. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ya, guys ya. Mana ini cara bukanya? Piye. Iya. Guys. Sampai jatuh. Di ada sekam-sekamnya, Mi. What? Huh? Oh my god. Apa ini? Mr. Beast. Oh my god. Dari Mr. Beast. Mr. Beast. Bang, huh? Aku ketemu Mr. Beast, YouTuber 164M subs. Katanya dia kenal Abang, terus dia nitip ini nih, Bang, katanya harus dikomen kontenin. Mr. Beast. Untuk dari Mr. Beast, guys. Bang. Yakin ini Mr. Beast, guys. Yang bener nih. Serius kah? Yakin Papa Asa ketemu Mr. Beast ya, guys ya. Wow. Iya. Oke, guys, kita coba lihat ya. Saya penasaran, penisirin ini. Seperti ini. Ada kertas-kertasnya. Dari Mr. Beast gitu ya, gila, man. Waduh. Nanti kita tag ya, guys ya, YouTuber-nya ya, guys ya. Wah. Katanya dapat paket dari Mr. Beast. Beneran ya, gini. 164. Mr. Beast coklat. Enggak tahu. Mr. Beast enggak sih? Mr. Beast Bar Original Cocolet. Guys. Coklat asli buatan Mr. Beast. Widih. Keren ya, guys ya. Keren ya. Tuh. Sumpah tuh. Lihat tuh. Kalian pernah makan ini enggak? Yang pernah komen ya, guys ya. Wah, gila, men. Coklat ternyata ya. Oke, ini habis, guys ya. Habis. Oke, ini sudah habis. Jadi isi paket dari Papa Asa adalah ini, guys. Isinya ini, guys ya. More moms, more price, more bees. Scan here. Ini apa ini, guys? Ini ada nutrisinya. Wah, pink sama biru. Pink sama biru ya, guys ya. Ini pengen makan. Mau makan ini? Oh, iya. Kita mukbang ya, guys ya. Ini cara makannya gimana, Pak? Ini, Pak. Gila, men. Original chocolate.
itu nanti fish tuh. Fish tables apa ini? Mr. Beat Bar TM original chocolate. Ini dari mana nih ya guys ya? Aku penasaran nih, ini dari mana nih guys ya? Abi pertanyaannya, Abi kenal Mr. Beat beneran? Aku tahu sama Mr. Beat itu saya tahu guys. Cuman masa Mr. Beat tahu saya? Enggak mungkin ya guys ya. Oke, langsung aja. Ini ada Discord-nya. Wah, langsung aja kita buka ya. Tapi jangan itu bukanya pakai gunting aja. Oh, gitu pakai gunting ya. Simpan itu bungkusnya. Oh, gitu guys ya. Kita pamer ke bocil. Kita taruh sini guys ya. Buat pamer ke bocil nanti guys ya. Kita buka guys. Gimana ya? Isinya apa ini ya? Pakai isinya coklat. Original coklat, guys. Wih. Isinya coklat, guys. Wah. Gila, men. Coklat dari Mr. Beast ya. Wah, terima kasih papa saya. Dan terima kasih juga untuk Mr. Beast ya. Ini wah, ini guys. Ini coklatnya seperti ini, guys. Kalian bisa lihat enggak? Oh, tadi guys, ngebul. Tuh, coklat asli. Kita bagi ya ini karena di sini ada behind the scene-nya ada kaca dan juga adik saya. Ini buat Gaca. Ini buat Sabrina. Ini buat saya guys ya. Kita coba ya rasanya seperti apa ya. Oke, kita coba. Mari kita coba. Rasanya kayak coklat ya? Tapi kayak kakao sih, kayak banyak pahit-pahitnya gitu. Tapi ini kayak coklat banget. Kayak coklat banget gitu. Coklat banget, guys. Sumpah nih, guys ya. Waduh, terima kasih ya Bapak saya ya. Terima kasih. Terima kasih Mr. Beast ya. Pelan Pak Sopir. Nah, ini guys, isinya seperti ini ya. Ini. Isinya seperti ini. Wah, enak banget sumpah. Nih, seperti ini. Enak banget. Oke, guys, sebentar guys. Ini saya baca ya. Mr. Beast 164 juta subscriber. Subscribe for a cookie accomplishment. Price 20 juta dolar to plan 20 juta trees given million to charity. Oh, gini guys. Jadi ini adalah coklatnya Mr. Beast yang dibuat Mr. Beast untuk penggalangan dana untuk charity. Jadi dia itu apa itu namanya membuat apa itu charity di mana dia mau mencari dana sebanyak 20 juta US dollar untuk menanam tanaman 20 juta tanaman ya guys ya. Jadi ini mungkin Papa Asa dapat ini ya, terus beli ini untuk apa itu charity ke Mr. Beast ya guys ya. Thank you banget buat Mr. Beast dan thank you banget buat Papa Asa yang sudah ngirim paket ini ya Papa Asa ya. Wah. Dan mungkin seperti itu aja ya unboxingnya. Saya mau ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Papa Asa yang sudah mengirimkan coklat dari Mr. Beast dan thank you banget buat Mr. Beast. Semoga thank you for Mr. Beast. Ya charity-nya bisa tercapai ya. Bisa tercapai nanti bisa menanam 20 juta pohon ya guys ya. Oke, mantap jaya-jaya e-sport ya guys ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. Gila, men.